berada di kolam ikan juga sini. Ada dua tempat, yang satu dari kolam terpal, yang satu dari kulkas yang sudah dipakai. Ini aku mau beri makan ikan lele guys, yuk ikuti terus. Hari ini ingin beri makan ikan lele. Ini aku mau beri makan ikan lele guys, ini adalah peletnya, pelet kundi. Ikannya makan, ini waktunya makan. Ini ikannya sudah lapar. Yang biasanya kan terapung, kalau ini enggak terapung guys, pungli ini tenggelam. Tapi ini aromanya aroma kayak ikan kering guys. Jadi misalkan kalau yang itu yang biasa itu kan tawan ikannya pada pinggul semua, kalau ini kan tenggelam guys. Aku coba pakai ini, pakai pungli 03 aja. Ini aromanya lebih terasa. Aromanya lebih bau lagi. Soalnya lele kan istilahnya cuma sukanya yang mana? Pungli yang lebih tajam. Pungli lebih tajam kayak ikan asin. Ya kita beri makan lagi. Ini enggak kelihatan sampai ikannya guys, soalnya tenggelam nih papannya. Kita campur seling-seling sama peletnya. Yuk kita langsung yang kolam yang satunya guys ya. Yuk ke sana. Kolam satunya yang terbuat dari kulkas yang belum yang tidak dipakai guys ya. Ini lelenya nih masih lumayan kecil sih, masih mengecek ini guys ya, besarnya ini 1 seekor lele guys. Yang satu tadi kolam yang kolam terbanyak itu ada 200 seekor guys. Jadi kita beli makan, kita beli kemakannya dengan ini pungli. Tenggelam guys ya, enggak tahu. Kita boleh makan campuran. Nah, mulai makan guys. Ada pergerakan makan. Soalnya lebih doyan yang ini, soalnya ini baunya lebih menyengat guys. Bungli. Apa lebih suka pungli atau peletnya ya? Kayaknya sih lebih suka yang pungli, soalnya baunya lebih menyengat.
kalau punggul ini ya guys, kalau punggul ini katanya tenggelam. Tapi bisa cukup lele. Ini kan biasa untuk makan udang, lobster, punggul ini. Nanti ada pergerakan. Suka guys, ternyata guys. Sama punggul ini nanti lebih suka. Baunya lebih menyengat. Satunya ini kolam lelenya dari terpal. Aerator gelombang udara guys, dari energi matahari. Tapi ini mataharinya kurang terang ya, tenaganya kurang guys. Ya guys, cukup sekian dulu memberi makan ikan lele. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.